Kang Dian. Hari ini spesial saya bareng Mas Dimas. Mas Dimas. Beliau ini adalah barista di Kamar 7 Coffee. Kamar 7 Coffee ini salah satu coffee shop yang selalu rame. Kalau saya lewat situ, motor juga banyak nanti. Pernah sekali kesini, dan ini yang kedua kalinya dan surprising banget karena bisa ngobrol langsung dengan baristanya Mas Dimas. Hari ini spesial, kita mau bikin salah satu signature menunya dari Kamar 7 Coffee yang namanya adalah Tropical Black. Ya, Tropical Black. Seperti apa itu kita langsung. Oke Mas. Tropical Black ini kenapa jadi spesial signature? Karena orang kita pengen kopi itu beda. Kalau misalnya kayak kopi pakai susu kan ada kopi susu berarti kalau Tropical Black itu jadi kayak pengeksploran dari kopi sendiri dari espresso. Di sini nih kan? Tadi kopinya pakai biji apa? Kita buat kopinya pakai roastblend, 60%-nya Aceh, 40% Bali. Oh, iya. Dia medium Bali, high acid. Terus buat Tropical Black kita makinnya lumut espresso. Jadi dia dipanjangin. Tadi pakai lemon ya? Pakai lemon. Emang ciri khas di sini pakai kayak gitu ya? Gimana Mas? Ya ciri khasnya emang dia pakai. Iya dia pakai lemon, lemon yang udah kita peras terus kasih sparkling terus kasih lumut espresso. Jadi dia segar lah. Oke, nanti kita coba ya, kayak gimana hasilnya ya. Karena memang di sini salah satu menunya sebenarnya banyak, jadi macam-macam kopinya juga banyak. Ada apa namanya dari berbagai macam daerah juga, ada Aceh. Tadi terus ada lagi yang ini apa namanya Toraja, kan? Itu Toraja macam-macam. Tapi di sini kita ingin nyobain yang Tropical Black. Buat yang selanjutnya, kita ambil yang ini. Nanti aku edit kalau jadi lemonnya dulu dituang dulu baru nanti di atasnya kopi ya iya biar ngelayar udah lama mas barista alhamdulillah jalan 2,5 tahun saya jadi barista lama ya dulu langsung di sini awalnya dari Kopi Tera di Bandung di Bandung di Jalan Burang Rang jadi ya jadi beres mantap kan jadi ini ada campuran lemonnya dia masih terpisah ya ini kopinya kira rasanya pahit-pahit pahit-pahit asam segar kita cobain ya rasanya cocok nggak foto cocok. Dulu ini benar aman harus di dadu asam pahit segar terima kasih mas ya terus teman-teman yang datang ke Bandung weekend atau ya setiap weekend atau misalnya liburan panjang jangan lupa datang ke sini. Okay, thank you. Jangan lupa subscribe channel ini dan see you. Thank you.